putramu turun ke dunia. Dan Yesus memberikan dirinya, tubuh dan darah Yesus, supaya bersatu dengan tubuh dan darah kami manusia yang lemah dan berdosa, supaya Yesus mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Pandanglah kiranya anak-anak dan cucu-cucumu yang siap menerima Yesus untuk pertama kalinya. Yesus itu bawa hidup,
beri hidup, dan Yesus alirkan hidup itu, kepada semua manusia, dan dengan demikian manusia hidup. Kalau manusia pisahkan diri dari Yesus, seperti kita duduk sendiri dan makanan tinggal sendiri, air juga tinggal sendiri, kita lapar, dan kalau lapar kita juga bisa mati, haus kita bisa mati. Maka orang yang tidak bersatu dengan Yesus, dia tidak menerima hidup itu. Dan sekarang kita dengar mereka punya ungkapan janji dan pernyataan. Para calon komuni pertama yang terkasih, hari ini merupakan hari yang sangat berarti bagi kamu. Tuhan mengundang kamu sekalian untuk menerima roh dan tubuh dan darah Yesus. Dengan demikian Tuhan menjadi satu dengan kamu. Tuhan tinggal di dalam hidupmu. Ketika kamu masih kanak-kanak, orang tua membawa kamu ke gereja untuk dipermandikan dan menjadi anak-anak Allah. Orang tua pun berjanji untuk mendidik kamu supaya hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Hari ini hendaknya kamu sendiri berjanji kepada Tuhan dan umat yang hadir bahwa kamu mau setia kepada Yesus dan kepada Bapa di surga dalam persatuan dengan Roh Kudus. Setia dalam kebersamaan dan seluruh umat yang adalah tubuh mistik Kristus sendiri. Anak-anak, apabila kamu menyambut tubuh dan darah Yesus, apakah kamu berjanji untuk tetap setia dan hidup bersama Allah yang baik dan setia? Ya, kami berjanji. Tuhan Yesus sudah turun dari surga, menderita sengsara, wafat dan bangkit dari alam maut untuk menyelamatkan kita. Apakah kamu berjanji untuk mengikuti seluruh perbuatan Yesus dalam hidup bersama di tengah umat? Ya, kami berjanji. Tuhan Yesus sudah mengutus Roh Kudus, Roh cinta kepada kita untuk membimbing dan mengajarkan kita sebagai satu dengan Tuhan dan hidup rukun serta damai dengan orang lain. Apakah kamu percaya akan Roh Allah itu? Ya, kami percaya. Kamu bukan jadwal kami ya Tuhan. Tapi negeri-negeri yang berbeda. Ya Bapak, semoga Engkau mengakhiri kejahatan ekonomi dan pihak negara-negara kaya yang menindas sebagian besar umat manusia di dunia. Marilah kita mohon. Kamu bukan jadwal kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita. Ya Bapak, kuatkanlah mereka yang menderita agar mereka dapat menyatukan penderitaan dengan korban Kristus. Marilah kita mohon. Bagi anak-anak yang menerima komuni pertama pada hari ini, ya Bapa, semoga Kristus yang kami terima pada hari ini tetap tinggal dalam hati kami, sehingga kami sanggup bertumbuh dan berkembang sebagai anak bijaksana dan setia kepada-Mu, baik dalam doa dan ibadat maupun karya dan perjuangan kami. Marilah kita mohon. Bagi orang tua dan anggota keluarga dan semua penjasa kami, ya Bapa, silakan Engkau memberkati kedua orang tua, sanak saudara, anggota keluarga, para pendidik dan semua yang setia membimbing dan mengajar kami untuk mengenal dan mencintai Dikau. Berilah mereka kesehatan
rohani dan jasmani dalam menjalankan tugas perutusan mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita semua berkumpul di keliling altar ini, ya Bapa, doronglah kami agar senantiasa setia menimba kekuatan dari Kristus sebagai pokok anggur yang benar seluruh dalam seluruh rutinitas hidup kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, itulah doa-doa yang sempat kami sampaikan kepada. Oh,
memberikan sakramen Ekaristi bagi anak-anak kami. Terima kasih banyak, Pater, sudah memberikan bumi suci yang selama ini kita telah mereka nantikan. Terima kasih yang berikutnya kepada petugas liturgi, kepada por paduan suara seri Orsa. Terima kasih banyak, sangat mendukung kami. Terima kasih banyak sekali lagi, dan juga kepada semua petugas liturgi yang selama ini mendukung kami, Ibu Guru Agama Istri Pokokol yang sudah repot-repot selama ini, terima kasih Ibu. Sekaligus juga kami mohon maaf selama ini sebagai orang tua, kadang Bapak Pastor kemarin selama latihan juga kadang terlambat, mohon maaf Pater kekeliruan ini, tapi juga sudah selesai dan kita akhirnya sampai di titik akhir ini. Terima kasih kepada Pater Sinon Dera SPD yang telah bersama umat stasiun Kulus Pogokol dalam perayaan Ekaristi untuk komuni pertama kepada anak-anak kita. Terima kasih banyak, Pater. Yang kedua, prosiat dan terima kasih kepada keenam anak yang hari ini telah menerima komuni yang pertama. Kalau kita dengar foto pada tadi itu, komuni pertama itu menjadi makanan dan minuman yang harus menyatu dengan kamu. Lalu bagaimana supaya menyatu? Kalau itu Bapak Padre Sepobokol, satu lah senarainya. Kalau Bapak Padre Sepobokol itu satu lah senarainya. Berarti yang pertama, lagu gereja. Yang kedua, kitab suci yang dihadiahkan itu menjadi makanan pokok yang harus kebaca berdasarkan pendidikan. Saya guru ini. Oh, baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Pater Simeon yang kami kasihi, seluruh umat yang juga kami kasihi, keenam putra putri Santo Lazarus yang berbahagia bersama orang tua, dan juga pengurus stasi Santo Lazarus Pobobol yang juga turut berbahagia, anggota POR luar biasa juga yang turut berbahagia dalam merayakan peristiwa berhamat ini. Oh, yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah beri kita waktu untuk kita boleh bersama mengalami cinta Tuhan pada sore hari ini. Yang kedua, bahwa momen ini merupakan sebuah peristiwa iman sehingga harus dimaknai sebagai sesuatu yang bisa menghidupi jiwa, bukan hanya sekedar tubuh. Yang berikut, mewakili Ketua DPP dan seluruh pengurus DPP Paroki Santo Adolfsian Sungai Komo dan juga tim pastor termasuk Pak Simon, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Mungkin ini sedikit bertentangan dengan apa yang sudah cintanya. Mari